potongan tumpeng secara simbolis, potongan pertama akan diberikan kepada kakanda Bapak Haji Ali Mustofa sebagai kakanda. Video foto. Momen langka. Satu, dua, tiga. Tepuk tangan. Istri tercinta, ibu, kepadanya silakan bersilakan maju ke depan. Yang ibu. Lalu tumpeng anu kadua istrinya muka saudara Apip, ini Bapak Apip. Beliau yang selalu menyertai perjuangan Abah ya untuk MNPN. Untuk MNPN bila acara apapun ya, Apip adalah termasuk staf kesuksesan. Di antaranya adalah beliau sangat piawai, bahkan pakar dalam pembikinan proposal. Jadi ini adalah penghargaan yang berharga ya, buat asisten ya, dan dari mulai ulur kerja, sampai nikah, dan alhamdulillah sekarang jadi bapak ya. Ini penghargaan yang sangat luar biasa untuk Bapak Apip. Lapar. Gusti. Semangat. Mas. Potongan yang ketiga akan diberikan kepada sesepuh Wak Ahmad. Potongan yang keempat akan diberikan kepada Ketua Majelis Shalawat, Pepen Supendi. Pertemuan yang kelima akan diberikan kepada Ketua Matara Ahmad Syukur. Sekalian mengucapkan thank you.
Benar juga nih. Potongan yang kelima akan diberikan kepada perwakilan santri dari Ibtida. Mangga, siapa yang menerima? Rolis, rolis. Dan potongan yang terakhir akan diberikan kepada ketua penyelenggara acara, Bapak Cecep. Perwakilan potongan yang selanjutnya perwakilan kepada DKM Marbot pada Bapak Rojak Ropi. Gua kayak potongan lagi kan. Potongan selanjutnya kepada pembangunan Bapak Dodo. Pembangunan Bapak Dodo. Ayo yang ngudut. Ferro Ciliwung. Goyang bro. Potongan yang terakhir mungkin diberikan kepada sahabat lama sejak kecil ia beliau menemani Abah, yaitu Bapak Ahyani. Sahabat Abah, Bapak Sakola. Penggemar Anoa. Anoa. Penggemar Anoa. Hei,